Aduh, ini sih mantep loh. Kita liatin beneran. Aduh, mantap. Halo pasukan asik, pasukan maju mapan, baik lagi bersama saya Medi. Guys, kali ini saya disyutingin sama Pumiler. Yuk makan yuk. Oke, kali ini kita mau nyobain soto tangkar di daerah Tanah Abang. Alamatnya ada di deskripsi di bawah. Nah, ini terkenal banget, ada beberapa vlogger yang udah pernah kesini juga. Dan yang makan rame banget. Kalau makannya rame, pastinya rasanya enak. Kalau gitu kita cobain. Oke, let's go. Cus. Pada saat saya datang sekitar jam 10.30, pembeli yang mau makan sudah ramai banget nih guys. Wow, ternyata ia membeli dibungkus dan dibawa pulang banyak juga guys. Kadang suka makan di sini. Oh, suka makan di sini. Gimana yeah. Rasanya? Enak banget. Enak banget. Enak banget. Sate kuah. Sate kuah. Iya. Bukan soto tangkar ya? Sate kuahnya lebih enak sih kata aku. Oh, oke. Makasih. Apa yeah. Nih? Iya. Berarti ya Instagramnya yeah. @ @potia fm. Oke. Okay. Sip. Makasih. Yeah. Saya pesen campur deh ya, satu ya. Teman biasa mari ini. Sudah juga nampak. Oh, campur. Yang kecil aja yang berapa satu? Kalau sama. Minta satu porsi sama. Oh iya. Oke guys, ini udah sampai. Jadi tadi pilihnya atau pesennya soto campur. Jadi ada kikil. Aduh, kikilnya sih kebetulan udah lama nggak makan kikil, terus ada yang kayak anduk-anduk ini apa namanya ya, andukan babat sama daging, terus juga ada satenya. Waduh, kita cobain dulu ya, cobain kuahnya dulu kalau teman-teman bilang. Waduh, asam manis pedesnya pas banget. Oh iya, tadi sebelumnya saya tambahkan juga sambal 2 sendok, kecap manis, dan juga acar. Nah, teman-teman lihat tampilannya ya. Ini sih akan merobek-robek lambung yang sedang kelaparan. Terus aroma satenya, aroma apa asap satenya itu kerasa banget. Wow, lebih ke asin sih. Oke, kita cobain kikilnya dulu ya, kita cobain kikilnya. Makan. Bagus pindah ya, Pak. Wah. Kikilnya empuk banget. Dagingnya. No wonder nggak aneh, kenapa rame banget. Tadi kita kesini jam 11 kurang, udah rame banget. Tadi mbaknya sana yang bilang katanya, yang paling favoritnya dia itu adalah
sate kuahnya, sate dipakein kuah. Oke, sekarang kita cobain sate pakein kuah ya. Enak. Tadi pesen sama si masnya, mas, nasinya setengah aja supaya nggak gendut gitu. Dia bilang satu aja biar nggak nambah katanya gitu. Kikil sama uratnya itu enak banget, mantap. Jadi kalau teman-teman ke daerah Tanah Abang, di sana tuh Cideng, terus ke arah sana mau ke arah Monas, teman-teman mampir di lampu merahnya persis di sini. Dan ternyata bukanya sampai jam 10 malam, jadi ada 2 shift. Shift 7 pagi sampai jam 2, shift keduanya, jadi shift 1, shift keduanya jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman kalau lewat jam berapa aja sebelum jam 10 bisa cobain. Hey guys, okay. Jadi udah selesai. Udah selesai bang. Udah selesai gue makannya. Gimana rasanya? Kikilnya nampol loh. Kikilnya nampol. Jadi kalau dikunyahnya di gigi itu gini, ngelawan jadinya. Ngelawan. Tapi begitu dikunyah, ses, waduh. Nyus ya. Mantep banget. Lu baru mau makan ya? Baru mau makan nih. Udah disambelin belum? Belum. Belum. Jangan dulu deh ya. Gua enggak main sambal-sambalan karena ini udah ada pedes-pedesnya gua coba. Ada pedes-pedesnya dikit yang betul. Sip. Oke, gua closing dulu kalau gitu ya. Langsung. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang selalu stay tune di channelnya Asik Banget. Dan seperti yang kemarin saya bilang, seneng banget bisa nge-vlog lagi, balik nge-vlog lagi karena betul. Kangen kalau ada yang komentar kayak begitu, ada yang ada engagement dari teman-teman lain kayak begitu. Rindu ya, pengen. Rindu dan beneran. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya dan juga pastikan nonton di channelnya Kubiler. Oke, siap, karena dia dua macam, saya cuma satu macam begitu. Oke. Penasaran. Penasaran, iya. Ceritain tuh ya nanti ya. Boleh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Follow juga Instagramnya Asik Banget 5758. Instagramnya Kubiler Teguh Akbar 21. Oke. Sip. Cus. Asik banget. Asik banget. Asik. Ini nama dia tuh pamer terus. Asal rame ya. Keren. Cobain kuahnya dulu ya. Kita seru kuah nih guys. Tuh kuahnya berminyak deh. Pakai santan gitu ya. Apakah rasanya seperti apa yang gue bayangkan? Iya. Masuk kita apa guys? Pakai cung. Waduh.